Hal ini merupakan sebagai wujud kebersamaan kita bahwa dalam kegiatan kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Malinau, tidak hanya mengunjungi kami yang berada di lembaga DPRD Kabupaten Bulungan, tapi sekaligus juga kita bisa bersilaturahmi sekaligus secara langsung bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Dan mudah-mudahan melalui forum silaturahmi yang kita laksanakan pada malam hari ini untuk lebih kita mempererat, biar bagaimanapun antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau tentu tidak dapat kita pisahkan, dan ini adalah merupakan satu kesatuan apalagi kita berada dalam satu provinsi yang sama. Dan tentu harapan kita kegiatan silaturahmi ini mungkin lebih kita tingkatkan, tidak hanya dari sisi lembaga DPRD, dan mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau atau Kabupaten Bulungan dalam kegiatan-kegiatan bersama. Ya tentu banyak persoalan yang mungkin bisa kita diskusikan dalam rangka untuk kita bersama-sama membangun baik yang ada di Kabupaten Malinau maupun yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Sekali lagi kami atas nama DPRD Kabupaten Bulungan menyampaikan ucapan selamat datang kepada DPRD Kabupaten Malinau yang telah berkesempatan hadir khususnya pada malam hari ini di rumah jabatan Bupati Bulungan. Dan juga secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Bulungan, pemerintah daerah Kabupaten Bulungan yang telah memfasilitasi kita dalam rangka untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini dapat kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang, yang tentunya dalam kerangka dan semangat kebersamaan kita untuk membangun bersama-sama daerah yang kita cintai bersama, baik kita yang ada di Kabupaten Bulungan maupun juga yang ada di Kabupaten Malinau. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Malinau kepada yang kami hormati Bapak WPW Mawa SE, disilakan. Malam ini kami merasa sangat bangga dan mendapat kehormatan yang luar biasa karena ini adalah kunjungan Pak Bupati, kunjungan balasan DPRD Kabupaten Malinau terhadap DPRD Kabupaten Bulungan tahun lalu. Walaupun beberapa kali DPRD Kabupaten Malinau melakukan kunjungan kerja juga ke Kaltara dan termasuk Kabupaten Bulungan, tapi kali ini rombongan kami optimal, Pak. Karena seluruh anggota DPRD sebenarnya malam ini berkesempatan ingin hadir. Dan tadi juga Pak Bupati, sementara acara belum dimulai, tadi menyampaikan titip salam dan sampaikan langsung kepada Pak Bupati dan Ibu Bupati. Seyogjanya Ibu Pink sebagai anggota DPRD hadir tadi bersama dengan beliau sebagai suami, karena kami mengajak istri dan suami Pak Bupati untuk hadir dalam kegiatan kunjungan kerja ini. Tapi karena kondisi Ibu Pink tadi terserang kondisi hujan karena ada kegiatan peresmian pasar yang dilakukan tadi dan berlanjut dengan kegiatan turnamen cup apa mening PDAM yang dilaksanakan, ya tadi perjanjian dengan Ibu Dolvina untuk datang dan ternyata tidak bisa hadir dan berhalangan, sehingga kami agak terlambat tadi datang ke sini. Ya mohon maaf Pak Bupati, Pak Ketua, yang sukjanya jam 7.30 sudah harus berangkat, tadi lewat 15 menit karena sambil juga menunggu salah satu rekan kami yang baru tiba. Nah inilah yang perlu kami sampaikan. Dan kami merasa bangga, jadi kami datang ke Tanjung Selor ini tidaklah salah dan pasti tepat, karena kami datang kepada orang tua kami, datang kepada saudara tertua kami. Ya, karena Malinau adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Kabupaten Bulungan. Ya, di mana kami perlu banyak belajar. Ya, sebagai kakak tertua, ya, sebagai orang tua, ya kami pasti membutuhkan banyak hal yang nanti pada saatnya mungkin besok ya kami akan berbagi dari seluruh alat kelengkapan DPR akan melakukan hearing, ya, meminta saran dan masukan dari seluruh alat kelengkapan yang ada di
DPR sekaligus melakukan persahabatan olahraga sorenya. Mudah-mudahan ya kami bisa membalas kekalahan. Karena yang lalu Pak Bupati, Pak Ketua DPR dan rekan-rekan DPR Bulungan sangat luar biasa. Ya, jadi kami kalah telak dan tolong dibantu jangan kami dikalahkan lagi. Ya supaya paling tidak adalah keseimbangannya. Ya, tapi olahraga tetap mengutamakan sportivitas. Ya mungkin ini yang bisa ya, kami sampaikan dan kami sangat senang dalam beberapa hari ini Pak Bupati dan Pak Ketua, Pak Wakil Bupati ya izinkan kami untuk melakukan banyak hal yang mungkin nanti akan kami bawa pulang yang bermanfaat, pasti bermanfaat bagi Kabupaten Malinau. Sehingga silaturahmi ini yang kami lihat sangat indah antara DPR dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan ini ya, betul-betul menjadi sebuah mitra ya, yang baik pasti juga akan kami adopsi bagi Kabupaten Malinau. Sehingga kita sama-sama bahu-membahu membangun daerah kita ya, untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai. Citra Mata, berupa plakat kepada yang terhormat Bupati Bulungan dari Ketua DPRD Kabupaten Malinau. Ya, plakat ini berupa ikon Kabupaten Malinau. Ya, tahan sejenak Bapak untuk foto bersama. Ya, baik. Selanjutnya kepada Wakil Ketua Wakil Bupati Bulungan. Ya, tahan sejenak Bapak. Baik, dan selanjutnya kenang-kenangan berupa tas khusus untuk Bupati Bulungan beserta Ibu Hajatitin Iriati Sejati edisi terbaru. Belum ada di pasaran ya Bapak? Belum. Ya, tahan sejenak. Ya, selanjutnya kepada Wakil Ketua Wakil Bupati Bulungan juga berupa tas. Ya, titip untuk Ibu. Bu, Pak. Tahan Bapak. Dan selanjutnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Bulungan sepasang tas, tapi Ibu tidak ikut ya. Mungkin bisa untuk MC aja satunya. Lihat sini Pak. Tahan Bapak. Ya. Satu, dua. Baik. Satu, dua, tiga. Ya baik. Dan juga itu mandau ya. Mandau. Cendramata dari Pemerintah Kabupaten Bulungan masih kepada Ketua DPRD Kabupaten Malinau. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Ya, satu lagi Bapak. Hadap sama Bapak. Bisa bertahan untuk foto bersama. Sudah, terima kasih. Baik. Kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bertemu bersama di Aula Rumah Jabatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama
pribadi dan pemerintah Kabupaten Bulungan serta masyarakat Kabupaten Bulungan secara seluruhnya memberikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada rombongan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Malino ke mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan ini. Mudah-mudahan ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang sudah kita jalin bersama, mudah-mudahan semakin erat persaudaraan di antara kita, karena ada yang katanya tua sama muda tadi Pak, mudah-mudahan kita sejajar Pak, jadi kita sama-sama mengemban amanah untuk mesejahterakan masyarakat baik Malino maupun Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan kunjungan kerja ini juga nantinya dapat saling tukar-menukar pengalaman dan ilmu yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan baik di Kabupaten Bulungan maupun di Kabupaten Malino. Dan kami sampaikan bahwa Kabupaten Bulungan sampai dengan tahun 2021 ini punya visi mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan yang berbasis industri. Dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tentunya masih bersifat kebutuhan dasar, yaitu infrastruktur baik jalan jembatan, air bersih dan listrik. Dan insya Allah berdasarkan rapat kemarin, mungkin akhir Maret ini sudah dari Tanjung Silo sampai ke Kampung Baru kurang lebih 80 kilo Pak, di Tanjung Pelas Timur ini sudah mengalir. Kemudian dalam minggu-minggu ini untuk Sekata Pengarah dan sampai Peso Ilir sudah juga dialiri listrik. Ini janji PLN, mudah-mudahan tepat lah. Karena biasanya PLN itu janji 95% itu tidak percaya gitu Pak. Karena sering janji. Dan perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Bulungan ini luasnya 13.000 km persegi lebih dan terbagi menjadi 10 kecamatan dan 74 desa, kemudian 7 kelurahan. Ini yang terbesar adalah di Kecamatan Tanjung Silor, kemudian Bunyung, Tanjung Balas, Tanjung Balas Utara, Tanjung Balas Tengah. Kemudian yang Peso Ilir ini masih penduduknya masih kurang lebih 1 km persegi. Kalau di Tanjung Silor ini sudah 74,1 km persegi, sudah cukup padat. Dan sampai saat ini kami masih menerima daerah transmigrasi Pak, kurang lebih transmigrasi yang ditugaskan di kawasan food estate, daerah program food estate di daerah Delta Kayan yang saat ini masih berwujud rawa yang nantinya akan dihuni oleh beberapa transmigrasi yang berasal dari Jawa maupun dari Lampung. Jadi Lampung itu dulunya daerah penempatan transmigrasi. Sekarang sudah cucunya jadi transmigrasi ke Bulungan. Di menggarap ke daerah Putistip yang merupakan pusat pangan bagi Kabupaten Bulungan nantinya. Dan sekarang yang masih aktif adalah 10 SP. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan karena lahan sudah tersedia, kemudian tenaga kerja sudah tersedia, mudah-mudahan program fundisit yang kita carangkan sampai 2021 ini dapat tercapai. Kemudian untuk sarana yang lain kami diberi beban tugas oleh provinsi Pak yang sangat berat. Jadi kami tidak pernah diajak rapat, tidak pernah diajak pertemuan, yaitu tentang kawasan KIPI, yaitu kawasan industri internasional, industri
dan pelabuhan internasional di daerah Mangkubadi dan Tanah Kuning diminta sebesar 25.000 hektar. Ini yang perlu kita persiapkan karena Bapak Gubernur sudah mempromosikan ke luar negeri tentang keberadaan KIPI ini. Jadi kami mau tidak mau menyesuaikan dan RTRW yang sudah ada ini perlu kita revisi lagi dan diminta untuk 8 bulan ini harus sudah selesai untuk RTRW karena kami tidak punya dana untuk RTRW maka rencananya akan dibantu oleh Provinsi Kalimantan Utara tapi kelihatannya penyelidikan di koran ini bantuannya akan berkurang lagi tidak. Inilah yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf kalau penyambutan Bapak dan Ibu sekalian kurang berkenan di hati dan ini juga dadakan juga dari Pak Ketua ini Pak. Jadi kami waktu di Bali di telepon Pak Ketua pada tanggal hari Senin akan ada kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Malio ke Bulungan dan mudah-mudahan kunjungan kerja ini juga sekaligus sebagai perkat bagi kita. Kemudian rencana besok juga kita akan mengadakan kompeten dan pertandingan yang ada di ada tiga ini Pak ya. Jadi tiga cabang. Ini Pak pemimpin ini bekas koloni. Kami juga bekas koloni Pak. Ada sepak bola, kemudian catur dan voli. Ini kelihatannya Pak Ketua ini tiga-tiganya mau ikut Pak. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi mohon maaf kepada abdara yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak dalam penyambutan Bapak-Bapak sekalian di Kabupaten Bulungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera.